Udah tengok Adam tuh main skuter. Skuter apa bateri? Petang-petang cuaca panas. Mana? Oh, kau pergi sana eh? Adam pergi sana. Dah, masuk. Last. Sampai mana? Jauh gila. Jauh gila gua. Iyalah. Lepas tu bunda pula teringin nak naik skuter bateri ni. Assalamualaikum teman-teman. Selamat petang. Hari ini bunda ada kat luar rumah. Cuaca hari ini panas. Tadi baru tengok si Adam tuh main skuter. Skuter bateri. Skuter bateri dah pakai enggak situ. Ini main basikal pula. Baju tuh dah kering. Nak angkat lah, nak lipat. Makan-makan lah. Tapi ayah bisa. Tadi dah besok pergi. Okey. Ni sambil nak lipat-lipat. Saja petang-petang ni sambil tengok Adam main skuter. Tadi pun bunda dah main sekejap. Saja nak sharing-sharing. Tu Adam dah balik. Panas tak? Kita ini sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Kalau Indonesia cakap ibu rumah tangga, kalau kat Malaysia suri rumah sepenuh masa. Rumah tetang. Bunda itu sudah biasa ya kalau kat Malaysia itu umpama bunda kat depan rumah macam ni, duduk-duduk dengan Adam, dengan si Adrian ke gitu. Orang ingat kan bunda ni bukan suri rumah. Bunda ni macam pembantu rumah. Ramai yang berpikiran seperti itu. Tapi bunda tak kisahlah, tak apa. Sudah wajarlah kalau kita ni macam orang Indonesia tinggal kat rumah macam ni. Apalagi macam bunda jaga budak-budak. Tu diingatkan bunda ni pembantu rumah tangga teman-teman. Dianggap macam pembantu rumah tu dah biasa. Apalagi macam kalau bunda duduk-duduk luar, umpama adalah macam runner-runner tu, apa tu, runner yang antar barang-barang tu, itu sudah biasa. Nah, nanti dia tanya apa, bos punya ya, ada yang tanya gitu. Bahkan tu hari ada yang, yang datang antar barang, barang itu ipar bunda punya. Lepas tu tak silap makanan macam tu. Tapi si Udi kena bayar di rumah. Kena bayar kat rumah. Macam tu. Jadi dia antar barang. Bunda tolong bayarkanlah. Siap dia itu orang tu tanya. Cakap, ini anak ni anaknya ni ke yang beli barang ke? Sebab dia dah kenal. Dah kenal ipar bunda macam tu. Bunda cakap, bukan ini anak saya. Oh minta maaf lah. Ingat ini anaknya itu kan. Dulu bunda baru pertama nikah dengan Pak Su. Pun diingatkan bunda ini pembantu rumah. Ada saudaranya dari jauh dari KL sana. Mula-mula telefon. Mula-mula telefon. Lepas tu bunda jawab lah ya. Pelat bunda, dialek bunda tu ada macam orang Indonesia. Jadi diingatkan bunda ini pembantu rumah. Lepas tu
masa tu ada buat kenduri. Masa tu bunda tolong masaklah kat belakang. Sekali dia tanya dengan ipar tu, dia cakap, dia tanya, pembantu rumah baru ke? Pembantu rumah baru. Lepas tu arwah mak mertua, bukan, itu bininya si itu. Oh, sudah sering lah teman-teman kalau bunda jalan-jalan dengan Adam ni. Ini apa ni? Jalan-jalan dengan Adam, jalanlah ajak makan ke. Dia cakap ini anaknya majikan. Ini ya, anak majikan. Adam anak kandung Bunda Emmy. Orang yang tak tahu cakap anak majikan. Besok tu dia ada nak makan mie rebus dengan lupa. Dengan es krim. Dengan es krim. Saya tak sihat makan es krim. Nila, bunda pernah teman-teman ini cerita ya sedih, ya lucu, ya kelakar macam tu. Masa tu ada masih kecil. Masa bayi. Tak bayi lah, dah pandai jalan lah macam tu. Adam tu hari makan, nak makan mie rebus. Bunda makan lah kat kedai mie rebus. Lepas tu orang tu boleh tanya. Masa tu Pak Su ke order lah. Pergi order ke pergi mana. Orang tu lak-lak pinggak, lak-lak meja. Lak-lak meja tu boleh. Adam duduk kat tempat. Kursi bayi. Kursi bayi. Baby seat tu. Lepas tu boleh tanya. Anak bosnya umur berapa? Cakap. Hah? Anak bos? Ini anak saya. Macam orang tu macam malu-malu lah. Anak bos siapa? Bos lah. Ingat ayah bos ibu. Ingat ayahnya Adam bos bunda. Bunda biasa kalau dah jalan-jalan memang ramai yang selalu bercakap macam tu. Ya maklumlah, bunda kau orang Indonesia, lepas tu suaminya orang Malaysia jalan. Apalagi kalau macam jalan ramai-ramai macam tu teman-teman dia dengan family. Itu kalau bunda sudah pakai baju couple dengan Pak Su, macam tu mereka tu tak anggap bunda pembantu rumah lah. Tapi kalau bunda pakai baju yang biasa-biasa, cincai-cincai, itu memang lah dianggaplah pembantu rumah. Apa? Paham orang Willy? Paham tak? Paham lah. Ada yang habis makan urung? Ngobe. Taunya itu je, ada yang habis makan urung. Apalagi sekarang ni bunda hari-hari duduk rumah je. Jadi kadang-kadang ada penghantar barang lah. Sebab mungkin kalau bunda disuruh sign dan letak nombor pengenalan, bunda menggunakan nombor pengenalan pasport. Jadi dikiralah bunda ni macam pembantu rumah macam tu. Tengok ni. Ali tak ada, dia pula yang gempel. Selalunya Ali. Ali anak ibu sayang. Pernah juga teman-teman ini cerita ya. Masa tu ada banci ya. Kalau kat sini tu macam. Apa kalau Indonesia itu? Bunda lu. Kalau kat Indonesia cakap sensus. Kalau kat sini macam banci lah. Macam tu. Masa tu. Ya. Masa tu bunda dekat depan ni dengan anak-anak, sekali boleh tanya dalam percakapan tu bunda tu mungkin apa pelatnya Jawa tu ada. Jadi boleh ditanya majikan ada berapa orang, tanya macam tu teman-teman. Bunda tak cakap lah ada 5 dengan saya. Tapi yang budak-budak kecil 2 orang tu itu anak saudaranya lah saya jaga. Oh macam tu lah. Bos balik buku berapa, kerja kat mana dan macam tu ya teman-teman, sharing-sharing bunda hari ini. Terima kasih yang sudah selalu menonton, supportnya, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di video selanjutnya. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bye-bye. Wassalamualaikum. Bye-bye. Bahkan ya teman-teman, bukan warga Malaysia saja ini macam pembantu rumah. Yang sama-sama apa orang Indonesia kalau jumpa kak
mana pasar ke, mana budak bawa Adam. Nanti akan tanya, anaknya bosmu yo, gitu. Anaknya bosmu berapa tahun? Kok kamu bawa-bawa pergi pasar? Baiknya bos kamu. Macam tu biasa tu. Budak cakap, bos aku baik. Jadi ini aku bawa ke pasar lah macam tu. Sampai ada yang tanya, manjanya sama kamu anak bosmu. Macam tu teman-teman. Tapi bunda tak kisahlah.